Salam sejahtera dalam kasih Kristus, saudara semua. Merry Christmas, selamat hari Natal. Kami menyambut kehadiran Anda semua di Gibeon Church, Surabaya. Saya yakin Anda semua sudah dikuatkan dalam beberapa minggu ini untuk Anda tidak takut, fear not, dalam mengakhiri tahun 2016. Tetapi dengan sebuah kemantapan dan keteguhan, kita menyambut tahun 2017 bahwa Tuhan kita, Immanuel, bersama dengan kita. Dan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tahun depan, visi dan tema kami sepanjang tahun 2017 adalah maju bersama dalam relationship. Value kita di Gibeon Church yang pertama adalah relationship. Relationship secara vertikal, iman kita kepada Tuhan, dan relationship secara horizontal. Bahkan kalau Anda selidiki di Alkitab, discipleship is relationship. Pemuritan bukan transfer informasi, bukan kelas, bukan program. Tetapi pemuritan adalah hubungan, relationship. Di mana kita bisa berbagi hidup untuk maju bersama-sama menghidupi anugerah yang Tuhan berikan sebagai jemaat, sahabat, keluarga, komunitas di dalam tubuh Kristus. Karena itu, untuk mendukung tema ini, kita akan memulai khotbah yang berseri berjudul Awake, mata yang tertuju kepada Kristus. Yesus pernah berbicara kepada murid-murid yang juga merupakan pesan untuk kita semua sebagai penerima grace dan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Markus 8 ayat 17 dan 18. Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Jadi Tuhan ingin kita melihat, mendengar, mengingat, faham, dan mengerti dalam menghadapi tahun 2017. Tuhan ingin kita awake, bangun dan sadar siapa kita di dalam Kristus. Kita anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Jadi kita akan memulai khotbah berseri ini Januari 8, 2017. Ajak teman, keluarga, kerabat, supaya mereka juga diberkati bersama dengan Anda selama beberapa minggu di bulan Januari untuk dibekali dengan perspektif yang fresh dalam menghadapi tahun 2017. I will see you there and God bless you.